Pameran Batik Nusantara Pekalongan akan kembali digelar pada bulan Desember mendatang. Tentunya dengan berbagai rangkaian acara menarik serta pelibatan seluruh UKM lokal binaan Dekranasda. Pekan Batik Nusantara atau PBN tahun 2024 yang merupakan agenda tahunan oleh pemerintah Kota Pekalongan akan kembali digelar yakni pada 4-8 Desember mendatang. Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Perdagangan Fitria Yuliani Kartika saat melakukan kunjungan ke UMKM binaan Dekranasda belum lama ini. Fitria menyebut pada pelaksanaan PBN 2024 dengan tema Satu Dekade Pekalongan Kota Kreatif Dunia, Dindakop akan menggandeng semua UKM binaan Dekranasda, baik dari batik maupun craft yang rencananya akan diselenggarakan di lapangan Nusantara Alun-Alun Kota Pekalongan. Adapun dalam PBN tersebut terdapat berbagai rangkaian acara yang akan memeriahkannya, yakni Nusantara Batik Expo, Festival Batik Rakyat, Batik Business Matching, Festival Kuliner, Lomba Videografi Digital Konten IG, Lomba Membatik SMP, Lomba Mewarnai PAUD dan Makan Sehat Bergizi, Batik Sarung Soccer, Lomba Masak Kuliner Khas, serta berbagai rangkaian lainnya. Ya, betul. Pemerintah Kota Pekalongan dalam waktu dekat akan mengadakan Pekan Batik Nusantara atau PBN. Di dalamnya ada pameran batik dan festival batik rakyat. Di situ nanti kami ada fasilitasi untuk UKM binaan Dekranasda untuk mengisi stand pameran di pameran batik tersebut. Tentunya nanti kita akan membuka link pendaftaran, kemudian akan kita kurasi sehingga benar-benar produk-produk unggulan yang kita tampilkan di pameran batik Nusantara. Irfa Febriani, Batik TV, melaporkan.